Hai, assalamualaikum. Selamat datang channel Bawa PJ. Kalau anda baru ke channel saya, kalau boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Okey guys. So sekarang ni saya bersama si gajah ni. Saya dan saya punya activity officer Harley Davidson, owner group, group 77 KL. Kita orang, bukan kita orang lah. Sebenarnya dia yang nak pergi Ricky tempat sarapan pagi untuk buat ride. Tapi saya saja ada ke lapangan, ingat nak follow dia. So tempat tu dekat Senawang, nama kedai saya tak tahu, dekat mana kedai pun saya tak tahu. Saya hanya tahu tempat RV saya dengan dia nanti dekat R&R Beranang. Okay, biasa kita orang pun memang macam ni di team Bob YP. Kalau kata kita orang ada buat ride public ataupun dengan member sendiri, sama ada kita dah booking tempat tu siap-siap. Kalau kata tempat tu baru, macam saya, King, Dan, BJ, Jerusli, kita akan pergi ride Ricky tempat tu dulu. Tengok kedai tu okey tak okey, parking ngam tak ngam, makan ngam tak ngam. Pasal kadang-kadang kita bila kita pergi ramai-ramai, tempat tu tak ngam pun tak syok juga. So better kita pergi dulu, kita scout dulu, kita booking dulu. Bila kita sampai terus boleh makan, senang. Okey, kebiasaan kita orang macam tu lah. So jomlah kita on the bike dan kita jumpa Brother Yai. Brother Yai ni dia tak berapa suka bercakap sangat dalam kamera. Dia muka dia garang sikit, orangnya garang. Oh. Ok, jom kita on the bike. So sekarang ni dah sampai dekat R&R Beranang. Ini rasa macam tak hidup lah dia punya R&R dia. Saya sampai awal, saya harap saya sampai awal lah. Jangan Brother Yai tinggalkan saya. Ha, pasal dia bawa motor memang laju. Maklumlah pilot. Tak boleh tahan lah tengok calar ni. Stress is real. Saya minggu ni akan ke Johor Bahru. Balik hari eh, hari Sabtu. Kita orang ada event besar dekat Harley Davidson Johor Bahru pada hari Sabtu ini, 15 hari bulan. Saya datang pagi pukul 7.30, kita orang dah kumpul dekat Seremban. And then terus nak kena sampai ke JB pukul 12 macam tu. And then upacara potong ribbon apa semua, makan-makan. Pukul 3.40 saya dah balik KL lah. Diorang stay, saya ada kerja pada hari Ahad, so tak dapat nak stay. So masih menanti Brother Yai. Harap dia tak lupalah janji kita hari ni. Alright. Okay, dah nampak dah kelibat Brother Yai. Dia, wah, jauh dia pusing. Jauh dia pusing. Dekat sini kan, satu lagi kan. Kalau kata dah tersalah masuk kan, kat sana kan, nak pergi ke sini kan, tak boleh tau. Termasuk wrong way. Nasib baik sini di kawasan mati. Oh, saya memang minat betul lah street light kena putih. Fuh, dengar bunyi dia syahdu. Biasalah. Oh, kita selalu suka orang bunyi kan, sendiri bunyi depan mata, biasalah. Steady. Dengan nama putih showy dia. Okay guys, so sekarang ni dah sampai di warung Laman Dorani.
Kau lah lawa motor yai. Bertahan lah. Kelu putih. Ada aku cak motor kelu putih ni kang. Susah nak cari roglek kelu putih. Jomlah kita makan dulu, kita minum dulu. Tempat dia pun menarik. Cuma untuk ramai tu nak kena betul proper plan lah. Tapi tempat ni tenang lah, peaceful gila lah. Pasal dalam ni sunyi. Tapi hari ni hari biasa lah, tengok stiker banyak. Tengok stiker banyak, stiker-stiker motor dia ni motor kan. Mungkin weekend ramai orang lah. So jom kita minum dan makan dulu. Lapak ni, lapak Israel. Jom Yai tengah deal. Dia tengah deal nak makan apa. Ni guys, menu dia guys macam-macam, ada ayam goreng, ada mi bandung special, ada mi bandung abah, ada. Oh, ya dengan review nasi lemak om. Makan tepi kolam. Oh, lagu pun asyik kan. Okey kat sini kalau kata rajin ah, bagi roti makan atau ikan. Banyak ikan, ikan ada, turtle pun ada tadi om. Ni kalau bawa Zarin mesti dia suka ni. Ada banyak ikan, ada turtle. Mana turtle tadi? Ni ikan talapia rasanya. Kena bawa roti next time. Okay guys, so sekarang kita orang berada di Istana Seri Menanti Lama. Tengok slipper ni, teringat lu main. Tak tahu lah, rasa dia macam main polis entry kan? Bukan ke? Main slipper aje. Valentin baling slipper jatuh kalah lah. Tak ingat lah, ini kalau ambil slipper ni baling orang sedap eh. Slipper tak seng. Gila lah, ni semua kenangan silam eh. Children of the 80s and 70s. Oh, menarik ni ya. Macam-macam benda yang rare-rare. Kereta lama. Oh, menarik. Memang kereta kuda ni. Tak tahu lah, saya pun tak tahu pasal sejarah sangat. Mungkin ni tempat satu kereta dahulu, mungkin zaman Jepun, sebelum zaman Jepun lagi kot. Istana ni. Mungkin dulu bukan tak ada, tak adalah simen ni semua kan. Lawa. Satu aktiviti yang menarik. Okay guys, Yai dia saja nak layan bukit putus. Saya pun dah lama tak lalu. Ini kira nostalgia ni. Zaman last saya lalu bukit putus pada tahun 2010 ataupun 2009. Saya rasa last saya lalu sini. Okay guys, dah lama tak lalu bukit putus ni. Tak tahu what to expect. Ada lumut ke tak ada lumut ke, tapi nampak macam tak ada, nampak macam cun. Kira lah, tak mahu terfikir nak ride bukit putus. Timur YP pun boleh ride ni. Oh, ada feel lah. Ini kena bawa. Bawa apa? Bawa naga biru eh. Lalu saja, tapi dari segi daun, kita tengok, kita nampak, kita boleh belajar. Kurang orang lalu. Jadi kalau banyak orang lalu, daun-daun ni takkan berada di tengah jalan. Ha, itu kita kena belajar lah. Tempat yang sunyi tak sunyi kan. Kalau daun berada di tengah jalan, kurang orang lalu. Kalau sampai berlumut, mungkin pokok dia rendang sangat. Ha, tak kena matahari. Ha, macam ni semua bahaya ni dekat corner dia berada kan. Sekarang ni kita Ricky nak tengok jalan ni selamat atau tidak untuk dilalui nanti pada ride. Bila-bila masa lah. Dah lama tak lalu ni. Orang pun tak ada ni. Lain telefon pun tak ada ni. Tapi saya suka jalan macam ni. Kita ada ketenangan.
tahulah jadi ke tak jadi nak pergi konvoi ke sana. So hari ni was fun, thank you Mr. Yai. Ha, dia bawa jalan-jalan dia pergi putus apa semua. So kita berjumpa dia besok akan datang lah, insyaAllah esok. Esok ada something special yang akan saya bagi tahu, dan harap anda semua dapat support. Saya mohon jasa baik anda semua, percaya dengan saya.